26 tahun. Iya. Oh, luar biasa, Bapak. Bubur ayam apa namanya? Pekalongan. Pekalongan. Kan tadi Umbu udah bilang enggak pakai sambal. Malah bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, ketemu lagi bersama aku dan bundaku dalam acara wisata kuliner ala Lisa Bunda dan Boy. Boy. Enaknya makan apa sekarang, Boy? Kayaknya sih bubur ayam. Bubur ayam. Di mana ya bubur ayam di sini ya? Itu Bun di depan. Kita lihat depan dulu yuk. Yuk. Kacangnya enggak. Kacang pakai enggak? Enggak. Yang setengah enggak pakai kacang ya. Pulang juga ya? Iya. Terus gimana masa pandemi ini, Bang? Ya, kurang belajar. Kurang. Sambal? Pakai sambal nggak? Enggak. Enggak. 10 atau jam 9 udah pulang. Biasanya jam 9? Kacang dulu ya. Biasanya jam 9 udah pulang. Ini agak siang, jadinya baru pulang. Ini dari jam berapa juga masih banyak. Terus bukanya jam berapa tadinya, Bang? Jam 6. Jam 6 pagi. Biasanya makan sini orang-orang kerja atau anak-anak sekolah atau? Kerja. Orang kerja? Oh, sekarang lagi pada libur juga kali ya? Bubur ayam. Ini bubur ayam apa namanya? Pekalongan. Pekalongan? Oh iya. Sate? Boleh usus, sate? Usus, ah, pakai usus, pakai usus. Sambalnya gimana sambalnya? Ini bubur ayam Pekalongan ya, Bang ya? Iya. Jadi setiap hari jualannya di sini? Iya. Dari jam 6 sampai jam 9 biasanya kalau rame ya. Wah, udah jadi. Sekarang udah jadi. Coba tuh ini enak. Sekarang kita makan.
makan. Gasken. Baca doa dulu sayang. Nah, sobat tuh, kalian pasukan bubur yang diaduk atau yang nggak diaduk? Kalau aku sih sukanya yang diaduk, karena biar bisa menaduk-naduk hatiku, cie. Oh. Ya boy? Iya. Enak. Bun, ngomong-ngomong kok minumnya nggak ada ya? Minumnya nggak ada. Pak pesan minum satu ya? Satu dua, salah. Nah, ini nih. Iya pak. Enggak. Alhamdulillah. Ini ketemu tukang bubur nggak sengaja, tapi lumayan enak ya boy. Iya. Ini kita tuh lagi jalan-jalan di daerah Kelapa Gading. Jadi boy mau makan, katanya lapar, pagi-pagi lapar. Jadinya mau makan bubur ya tadi anak. Tung kita ketemu bubur ini. Bubur apa namanya pak? Bubur Pekalongan. Bubur Pekalongan, bapaknya siapa? Sarmadi. Bapak Sarmadi. Adanya di jalan apa ini, Pak? Akordion. Hah? Jalan Akordion. Akordion. Pokoknya kalau kalian yang lewat sini, kalian mampir aja ke sini ke Jalan Akordion Kelapa Gading. Di bubur Bapak Sarmadi. Ini buburnya enak, bubur Pekalongan. Haus Bang Boy. Iya. Jangan banyak apa. Jangan banyak minum, nanti kembung. Kembung. Makanannya enggak habis. Coba tuh, Bu. Biasanya kalau di tempat kalian bubur itu gimana kalau di sini? Bubur yang Pekalongan ini pakai ayam, pakai kacang, terus pakai cakwe, pakai mungkin sedikit, pakai daun seledri. Nah kalau di tempat kalian sama aja apa enggak? Kalau bubur Sukabumi itu kalau nggak salah dia nggak pakai kuah, cuman pakai cakwe sama kacang dan kerupuk aja. Kalian paling suka bubur dari mana? Kalian boleh tulis di komen. Suka bubur apa? Bubur tuh dari mana aja ya pak? Dari Pekalongan, dari Sukabumi, dari Cirebon, dari mana aja lagi pak? Cirebon. Hah? Cirebon ada. Banyak ternyata. Nah tulis di kolom komentar bubur-bubur yang ada di tempat kalian tuh pakai apa aja? Aku tuh paling suka bubur ayam pakai usus ini. Atau ekor puyuh. Ada juga pakai ati ampela. Tapi ini karena lagi enggak ada, dia pakai usus aja. Tapi memang di antara ati ampela sama ekor puyuh, aku tuh paling sukanya usus. My favorite. Bun. Favorit bukan favorit. Oh iya salah. Kan Sunda boy, jadinya favorit. Favorit apa itu? Favorit itu yang buat yang di kolam renang itu loh. Apa? Hah? Apa itu? Kaporit. Beda itu mah. Wah pintar, tinggal dikit. Abisnya? Bunda masih lumayan banyak tuh. Kalah bunda. Alhamdulillah. Habis. Bersih bersinar. Mau? Enggak deh.
soto tekan ya. Iya. Kenyang nggak? Kenyang banget, Bun. Alhamdulillah. Sekarang waktunya pulang. Bayar dulu, Boy. Kenapa harus langsung pulang? Pak, berapa, Pak? Satu mangkoknya berapa? 10.000. Wah, sebanyak ini tadi. Satu mangkoknya cuma 10.000. 34.000. Bubur 2, minumannya 2, pakai usus. Mantap. Gandos TOP PGT. Oke, Boy. Wih, banyak banget duitnya, Bang. Mantap. Laris manis ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Abang manis beli kumpul. Yeah. Kenyang nggak, Boy? Kenyang, Bun. Itu katanya kenyang tadi, sekarang nanya roti. Gimana sih? Buat di jalan pun kan Boy orangnya kenyang. Laparan, laparan. Roti? Iya, yuk. Wah, rotinya ada apa aja ini? Bun. Assalamualaikum gitu, Boy. Assalamualaikum. Ada orang enggak? Enggak ada. Ini aja deh. Kalau bentar. Coklat meses yang mana? Bunda maunya apa? Bunda mau abon. Nah, tanya berapa? Ini semuanya berapa? 24.000 semuanya. Boy, bayar, Boy. Kan Boy gak punya duit, Bun. Hah? Boy yang minta roti. Emang ayah? Udah gak mau bayarin? Enggak. Udah Boy mau pulang. Kis dulu bundanya. Gitu dong. Kembalinya ya, 26.000. Iya. Nih, Bun. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya, Bun, udah beliin Boy roti. Iya, anak-anak. Yuk. Itu tembak tuh, depan. Nah, itu tembak tuh. Ya, nice. Bentar. Bun, perjalanannya masih jauh atau enggak? Masih deh kayaknya. Kenapa emang? Tapi gue lapar. Lapar? Oh iya, udah siang ya. Tadi kita baru makan pagi ya? Iya. Makan apa ya, Nak? Kayaknya sih. Oh iya, Boy baru ingat. Kan tadi kita beli roti. Boy mau makan roti. Ya udah. Ya udah. Lu mau? Boy dulu rasa apa? Rasa keju. Keju. Ini aja deh. Coklat pisang. Coklat pisang. Bos Kem, minumnya mana nih, Bos Kem? Makan dulu, nanti Bunda kasih. Iya. Bunda juga sekalian ikut makan dong. Okay. Bunda, yang mana ya? Bunda abon aja deh. Ya, emang Bunda suka abon kan? Enak gak rotinya? Enak banget, Bun. Coba tuh, Wo. Pas banget nih. Sambil minum teh, makannya roti. Di
disetirin lagi. Bu, berasa sultan bener kan? Ini rotinya enak banget. Tadi kita beli di roti bakery Ijet. Adanya di Jalan Akordion Kelapa Gading. Harganya murah, meriah, mewah. Enak lagi. Enak. Jadi ini bakalan langganan kita ya, Bo ya? Iya. Enak banget, nanti kita minta kirimin aja. Nanti minum dong. Nih. Itu abonnya berasa banget, ini roti abon. Dan sama rasanya kayak roti-roti yang ada di mall-mall. Gak kalah. Ini harganya masih di bawah harga pasaran. Ini juga harganya jangkau banget ya, Bun? Jangkau banget. Gatuh ya. Ini abonnya juga. Belum 5 menit. Ini rasa roti pisang coklat. Enak. Ini juga enak banget. Jadi hari ini kita udah kulineran bubur. Semua tuh serba mendadak. Tapi alhamdulillah makanannya enak-enak semua ya, Boy. Kita mau menikmati makanannya dulu. Jangan apa, Boy? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan gebuk loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.